Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi kepada saudaraku terkait adanya oknum TNI yang kabur dari markas atau satuan dengan membawa senjata. Ini saya ambil dari media online, ya, metroonlinentt.com, dengan judul TNI Angkatan Darat Buru Pradayotam. Ini kasusnya. Nah, demikian informasinya. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat melakukan pencarian terhadap prajurit Duayotan Bugiangge, anggota Yonif 756 MWS, yang kabur meninggalkan tempat tugasnya. Selain melarikan diri, Pradayotam juga membawa satu pucuk senjata api sejenis SS1V1. Senjata api organik milik TNI Angkatan Darat dibawa kabur tanpa amunisi, kata Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infanteri Aksa Erlangga di Jayapura Minggu 19 Desember 2021. Kolonel Infanteri Aksa melanjutkan, dari laporan yang diterima Pradayotam yang bertugas di Kompi C Senggi Kabupaten Kerom, Papua, diketahui kabur saat mendapat tugas jaga pada Jumat 17 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Batalion Infanteri 756 Wimane Sili yang berkedudukan di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, merupakan salah satu batalion yang berada di Kodam 17 Cendrawasih Papua. Pradayotam kabur membawa senpi SS1 tanpa membawa amunisi, ujarnya. Hingga saat ini, dia belum diketahui motif Pradayotam kabur karena dari laporan yang diterima, sebelumnya Pradayotam sempat menerima telepon dan meninggalkan tempat tugasnya. Kasusnya hingga kini masih didalami dan pencarian terhadap yang bersangkutan atau Pradayotam masih dilakukan, pungkasnya. Ya, Pradayotam ini pangkatnya seorang prajurit 2. Ya. Lahir di Gunia, suku Papua Nduga. Ini sedang jaga. Nah, jadi adapun sedikit kronologinya adalah bahwa pada saat melaksanakan serah terima jaga satri, prajurit Duayotam ini sudah membawa indeks senjata untuk persiapan melaksanakan serah terima jaga satri. Nah, sekitar pukul 16.46 waktu Indonesia Timur, ya, Pratu Payega melihat Pradayotam keluar ke arah belakang kesatrian dengan menyandang senjata sambil menerima telepon. Nah, pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, Komandan Jaga menyiapkan pasukan regu untuk melaksanakan serah terima jaga satri. Akan tetapi Pradayotam belum datang. Nah, ini kawan. Kemudian setelah dicek, ya, setelah dicek, dicek ke sana kemari, ternyata ini sudah ada di hutan. Ya, ditemukanlah baju dan sepatu pedelnya, ya. Nah, ini kawan. Ini belum tahu motifnya. Ini belum diketahui motifnya ini. Tapi jika yang terjadi
orang ini kabur dan bergabung dengan KKB, berarti mental ideologinya sangat lemah. Jika itu yang terjadi, semoga saja tidak bergabung dengan KKB. Jika ini terjadi, bergabung ke KKB, otomatis KKB akan bertambah morilnya. Saran saya kepada TNI, ya khususnya dalam rekrutmen, mental ideologi ini harus diperketat. Ya, jangan sampai kita, negara kita, sudah mengeluarkan uang untuk mencetak prajurit patriot bangsa untuk menjaga NKRI, namun ternyata membelot. Jika itu terjadi, mudah-mudahan saja tidak terjadi. Mudah-mudahan saja tidak terjadi. Apalagi masih prada begini, masih baru, bawa senjata kabur. Kalau itu terjadi, ini harus betul-betul waspada di Papua. Karena apa? Mereka paling tidak sudah tahu bagaimana kegiatan TNI, khususnya di tempat dia bekerja, khususnya di tempat dia standby atau bermarkas. Ini perlu waspadai, karena sedikit banyaknya pasti dia tahu kelemahan-kelemahan pasukan. Kita tunggu aja informasinya, kawan. Kalau ini betul-betul kabur dan bawa senjata dan bergabung ke KKB, maka inilah yang disebut pengkhianatan kepada NKRI. Tidak ada ampun yang begini-begini, tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Ya, makanya ke depan ya selalu saya juga sarankan untuk persyaratan masuk TNI dimanapun, mental ideologinya ini harus diperketat lagi saringannya ini. Mental ideologinya harus diperketat lagi. Ini saja, kita lihat monitor kawan, kemana ini orangnya, untuk perkembangannya. Apalagi bawa senjata seperti itu. Ya, bravo TNI, bravo NKRI. Salam. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.